تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Harus benar-benar kita sampaikan di antara fenomena yang teramat sangat disayangkan merebak di tengah masyarakat kita, fenomena tahzir mentahzir. Dan yang bikin ini semakin kacau diucapkan oleh orang-orang yang bahkan kakinya di atas ilmu itu belum kokoh. Baru sekali dua kali menghadiri majelis ilmu, semua orang difonis, fonis kafir, fonis bid'ah, fonis maksiat, fonis fisq. Jangan seperti itu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ihtadaitum." Perhatikan diri kalian. Karena kalian tidak akan dimudaratkan oleh kesesatan orang-orang yang sesat selama kalian di atas petunjuk. Namun ayat ini bukan berarti kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita tegakkan. Namun jangan sampai kita di dalam mengurusi urusan orang lain lebih bersungguh-sungguh di dalam mengurusi urusan kita pribadi. Jangan sampai kita menjadi monitor yang selalu memantau perkembangan dan kesolihan orang lain, namun kita tidak sama sekali memperdulikan kesolihan dan kualitas kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang diperhatikan jamaah sekalian, ini bukanlah sesuatu yang ringan untuk diucapkan, namun ini sesuatu yang berat. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun di antara kalian yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan kafir tersebut akan terjatuh kepada salah seorang di antara keduanya. Di dalam lafaznya Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin muslimin akfara rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir. Seorang muslim manapun yang mengkafirkan muslim yang lain, jika benar ia kafir maka tidak ada masalah, namun jika tidak maka dialah yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum punya ilmunya atau tidak? Ya, sebab-sebab yang harus terpenuhi sebelum mengkafirkan orang-orang. Kemudian penghalang yang menghalangi seseorang daripada kekufuran, antum punya ilmunya atau tidak? Seenteng itu kita panggil dia kafir, padahal belum tentu semua sebabnya terpenuhi dan belum tentu semua penghalangnya telah terangkat. Jika ada satu sebab saja tidak terpenuhi atau satu penghalang saja yang belum terangkat, sama dengan antum memvonis kafir diri antum sendiri, jamaah sekalian. Maka jangan bebankan kepada pundak kita sesuatu yang tidak akan pernah kita sanggupi.